Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi pada video kali ini. Bagaimana kita nak gam kasut? Okey, pada kali ini kita nak gam kasut Converse dengan gam jenis Nail Free. Okey, sejauh manakah berkesannya gam ini? Saya pun tak tahu sebab belum cuba lagi. Yang saya tahu gam ni memang kuatlah, sangat kuat. Sama seperti video yang kita tengok dekat YouTube. Jadi pada kali ni kita nak cuba gam dengan gam jenis Nail Free ni. Okey. Apa barang yang kita perlukan ialah gam, kertas pasir. Okey, jom kita start. Okey, mula-mula kita kena gosok bahagian kasut yang defect lah. Ni ada defect. Yang ni pun ada defect. Okey, banyak tu. 1 2 mana tadi? 3. Okey. Kita kena gosok bahagian ni dengan kertas pasir. Okey, lipat kertas pasir, buka tu. Kita lipat. Okey, kita gosoklah. Ni tadi dah gosoklah, tapi kita nak gosok lagi lebih sikit. Dapat ada buang kesan gam yang lama tu. Nampak. Okey, ada masih ada lagi kesan gam yang lama tu. Gosok dekat getah saja. So ni getah, ni kain kan. So dia bahagian yang tu nipis. So yang itu tak payah sangatlah. Lebih kurang je gosok. Okey, ni pun sama, kita gosok. Gosok, gosok. Okey. Alright. Pun kita gosok sikit. Okey, selepas tu kita lap sikitlah dengan tisu. Ada pasir-pasir daripada kertas pasir tadi. Habuk ke, kita kena buang. Jangan ada minyak, jangan ada air, jangan ada habuk lah. Supaya gam tu betul-betul boleh absorb kat situ dan boleh clamp dengan kuat. Okay, so kita sekarang nak gunakan Nail Free. Okay, kita buka cap dia. Ada pusing sikit ataupun lubang. Okey, gam dia bentuk warna putih . Macam tu je. Alright, sekarang ni kita masukkan gam ni kat tempat yang kita nak gam. Okey. Gunakan dia kertas ni. Kita rata kan. Ratakan ke dalam tu sampai ke sudut yang suka sekali tu. Kita kena gunakan kertas lah supaya sampai ke slot ni. Okey, suka diingatkan juga gam ni jangan kita guna terlalu banyak sebab nanti masa clamp tu dia terkeluar banyak sangat kan. Okey. Sekarang kita boleh clamp dia. Okey, kita tekan press. Press dia kuat-kuat. Press. Okey, bahagian yang tak diperlukan ni kita kena lap dengan segera. Sikit saja sudah cukup. Okay, gam ni pun jenis cepat kering juga ni.
Okay, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Okay, untuk dia punya direction ni, user direction ni, kita akan gam dia, kita clamp dia atau kita press dia sampai dia hampir melekat atau sampai yang kita puas hatilah. Kemudian kita tunggu lebih daripada 24 jam. Okey, semoga anda semua dapat manfaat daripada video ni. Sekian, terima kasih.